Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, jadi di video kali ini ya kayak gini ya guys ya, kalian tahu sendiri lah aku mau ngonten apa ya. Nah ini ayam kate aku yang kemarin cacingan, sekarang udah ngatang-ngatang guys. Sekarang udah ngatang-ngatang, udah mati guys. Telihnya masih, dia udah ngadang-ngadang karena penyakit cacingan ya guys. Sebenarnya kemarin tuh udah mau makan, terus kayak ada tanda-tanda sembuh juga, tapi nyatanya enggak guys tuh. Jadi tadi pagi tuh lagi ngasih makan ayam ini. Terus ini sebelahnya tuh aku lihat ayam aku ngeleleng kayak gini nih guys. Dia udah cengking. Gak apa-apa lah, namanya juga makhluk hidup ya guys ya. Udahlah, nanti aku buang biar gak jadi virus ya guys ya. Padahal ini jantan loh. Nah jantan. Terus ini yang lagi pada makan guys tuh. Pokoknya yang hitam sama yang putih ini satu mau diambil bang aku guys. Jadinya aku cuma punya tiga nanti. Ini wadahnya kayaknya kesempitan ya guys ya. Wadahnya kesempitan nih. Coba lah nanti nyari yang agak-agak gede biar semua ayamnya itu makannya kebagian gitu. Ini kayaknya ada yang kebagian. Tuh mondar-mandir. Alhamdulillah ini sehat-sehat ya guys ya. Jadi pelajaran aja buat aku sendiri lah. Kalau jamu ayam itu penting buat ayam gitu guys. Penting buat ayam. Jangan sampai lupa dikasih jamu gitu ya guys ya. Soalnya dulu sebelum yang hitam sakit tuh aku jarang banget ngasih jamu. Jarang banget. Tapi sekarang nanti aku mau rutinin setiap makannya, minumnya tuh. Minumnya juga warna kuning. Udah aku kasih jamu. Loh, kesempitan tuh. Tapi jujur aja nih ayam yang di sini gemuk-gemuk loh, guys. Oke, jadi untuk konten kali ini sampai sini dulu ya guys ya. Sampai sini dulu. Besok kita lanjut lagi. Jadi konten ini cuma mau ngasih tahu kalau ayam aku itu udah mati gitulah. Udah mau diar. Gak apa-apa. Yang penting yang masih sisa itu sisa 5 hidup semua ya guys ya. Semoga hidup semua. Amin. Oke, terima kasih yang udah menonton ya guys ya.